Meditasi ini dapat kamu lakukan dengan posisi apapun yang membuat kamu merasa nyaman dan tenang. Kamu bisa mulai meluangkan waktu untuk menyadari setiap pikiran atau perasaan yang sedang kamu alami dan mengakui bagaimana keadaanmu saat ini. Ketika kamu sudah siap, mulailah merasakan setiap bagian pada tubuhmu. Rasakan sensasi pada tubuhmu, mulai dari kepala, leher, bahu, lengan, hingga ke bawah, pinggul, kaki. Perlahan mulailah menarik nafas dalam dan rasakan hembusan nafas yang keluar dari tubuhmu. Dengan ini, kamu dapat mengingatkan diri untuk bersyukur karena kamu hidup dan masih bisa berada di sini. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ketika kamu sudah siap, cobalah mengingat seseorang yang kamu kenal ke dalam pikiranmu. Orang yang mencintaimu, orang yang baik padamu, orang yang memberikanmu perasaan hangat. Mereka boleh saja pasanganmu, orang tuamu, keluargamu, bahkan teman dekatmu. Kamu akan benar-benar teringat dengan mereka yang membuatmu merasa nyaman, aman, dan menganggap keberadaanmu. Jika seseorang dari masa lalu atau masa sekarang tidak muncul dalam pikiranmu, kamu boleh mengingat seseorang yang telah menginspirasimu, yang pernah mengirimkan pesan untuk membuatmu lebih baik, dan membayangkan mereka mengatakan, "Semoga kamu selalu bahagia, sehat, dan hidup yang lama. Semoga kamu memiliki cinta, kehangatan, dan kasih sayang. Semoga kamu selalu dilindungi dan bebas dari rasa takut. Semoga kamu merasakan hidup yang cemerlang dan selalu bahagia. Dan semoga kamu selalu mendapatkan kedamaian dalam hatimu." Sekarang giliranmu untuk mengatakan harapanmu dari hati yang terdalam untuk orang yang kamu cintai. Berikan dirimu waktu untuk bisa merasakan apa yang mereka harapkan dan impikan. Bayangkan ketika kamu memberikan kesejahteraan pada orang yang kamu cintai dan sayangi dengan mengatakan, "Semoga kamu selalu bahagia, sehat, dan hidup yang lama. Semoga kamu memiliki cinta, kehangatan, dan kasih sayang."
Semoga kamu selalu dilindungi dan bebas dari rasa takut. Semoga kamu merasakan hidup yang cemerlang dan selalu bahagia. Semoga kamu selalu mendapatkan kedamaian dalam hatimu. Bayangkan mereka hadir dan dekat denganmu saat ini, dan kamu dapat merasakan kehadirannya. Biarkan perasaan dan kasih sayang ini mengalir di tubuhmu. Biarkan perasaan cinta ini tumbuh di dalam dirimu. Sadarilah bahwa dirimu adalah makhluk yang layak untuk merasakan cinta dan kasih sayang. Sadarilah bahwa dirimu layak untuk memiliki harapan. Sekarang, cobalah mengatakan harapan ini untuk dirimu sendiri dengan berkata, "Semoga aku bahagia, sehat, dan dicintai. Semoga aku aman dan terlindungi. Semoga aku hidup dan bebas. Semoga aku dapat merasakan kedamaian hati." Jika kamu sudah merasa kuat, cobalah berikan harapan ini kepada mereka yang merasa kesulitan dalam hidupnya. Mereka juga ingin dicintai dan punya harapan, sama seperti yang sedang kamu rasakan saat ini. Katakanlah kepada mereka secara perlahan, "Semoga kamu memiliki hati yang tenang dan damai. Semoga kamu mendapatkan kehangatan cinta, kebahagiaan, dan selalu hidup sehat. Jika pikiranmu teringat pada mereka yang pernah menyakitimu, cobalah untuk memaafkan mereka, karena mereka juga ingin merasa dicintai. Saat meditasi cinta kasih ini selesai, hargai dan rasakan hasil dari meditasi ini. Jika terasa sulit untuk melakukan meditasi ini, ingatlah bahwa dengan latihan ini, kamu bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Rasakan kembali setiap bagian tubuhmu. Rasakan juga tarikan serta hembusan nafasmu. Dengan ini, kamu akan memiliki semangat untuk mencapai harapan yang kamu inginkan dan selalu berbagi kebaikan pada orang yang kamu cintai.